Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sudah 8 minggu yang lalu kami menanam pohon pisang ini, dan ini adalah hasilnya pada hari ini. Ini dia, anaknya sudah mulai keluar banyak tunas-tunas yang baru. Sekarang kita lihat ya, bagaimanakah anakannya ini. Ini anakan yang kami tanam 8 minggu yang lalu, yang mana induknya kami potong di sini dan tumbuh tunas yang baru, anakan yang baru dari sini. Nah, ini dia hasilnya. Coba kita cabut. Ah, ini dia. Jadi boleh dikata berhasil. Ini sudah bisa ditanam karena sudah mempunyai 3 akar lebih. Nah, ini lagi, ini juga sudah bisa kita tanam. Yang ini masih terlalu kecil. 4 pohon ini, 1, 2, 3, 4. Ini akan saya biarkan saja dahulu, tetap saya tanam kembali. Tetapi yang ini 3. Tetapi yang 3 ini sudah bisa kita tanam di dalam polybag sendiri. Nah, ini lagi sudah waktu saya mengangkat terpotong, akarnya sudah banyak. Jadi juga sudah bisa kita tanam di polybag tersendiri. Nah, ini dia yang induknya yang saya silang tadi, 1, dan ini tumbuh lagi 1 di sini. Ini sudah kita ambil, kemungkinan ini juga akan mengeluarkan tunasnya lagi yang baru. Ah, ini dia. Ini akan mengeluarkan tunas lagi yang baru. Coba diperhatikan, kelihatan nggak ya? Nah, ini dia. Akan mengeluarkan tunas yang baru lagi. Ini bisa kita tanam tersendiri. Nah, ini dia. Dan ini akan kita tanam kembali karena masih ada tunasnya lagi akan tumbuh dari sini. Dan yang sudah saya potong ini akan mengeluarkan tunas kembali. Ini juga, apabila terlihat, ini juga akan menjadi pohon pisang juga. Ini dia, ini bukan akar tapi ini tunas, calon tunas lagi. Iya, 1, 2, 3. Mungkin 3 lagi dari sini keluar. Ini 1 lagi calon tunas yang baru. Ini jadi masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinan bisa keluar lagi 6 tunas baru. Dan kita akan menanamnya kembali. Nah, ini. Dan ini juga, ini patah pas saya mengangkatnya. Nah, ini dia patah terus mengangkatnya. Nah, ini. Ini juga sudah bisa kita tanam karena sudah lebih dari 3 akar. Kalau masih 3 akar, kita belum bisa untuk menanamnya tersendiri. Lumayan hasilnya untuk cepat mendapatkan anakan baru dari pohon pisang. 1, 2. Ini lagi. Ini semua medianya steril, jadi aman dari penyakit. Sampai di sini dahulu penjelasan kami tentang cara memperbanyak tanaman pisang dalam waktu yang relatif singkat.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga jangan lupa salam nandur.